maksudnya apa? Pakai pegang-pegangan segala. Enggak, Bang. Tadi dipaksa mau diantar ke rumah. Dede. Dede. Dede yang suaminya saya, Dede. Apa kabar? Baik. Yang kuat dong salamannya. Mas banget. Kayak gini, laki-laki tuh yang tegap, berbawa. Gimana? Ya, masih krempeng aja. Nge-gym dong, nge-gym, nge-gym. Kayak gini nih, nih. Pegang, pegang, pegang dong. Kedutan. Tangan tebel dada. Jadi kalau istri ada masalah, ada bahu untuk bersandar. Ya, masih kopong. Bang Romi, saya sama Bang Dedi pulang duluan ya. Rom, gue balik dulu ya. Sama bini gue, Saidah. Nah, kamu duduk sini. Biar abang yang pakein helmnya. Sayang, pegangan yang kenceng. Bersandar di pundak abang yang kopong. Adem boncengan sama bini, naik mobil mah gerah. Awas bang matahari, Saida. Lihat aja ntar. Berhenti deh. Ada pulang jalan kaki aja, gedek banget lihat abang manyun mulu. Abis gayanya, bikin gue gedek aja, bikin kesel tau gak dia. Ya bang, abang sabar bang. Jangan sampai abang kebawa emosi terus pakai kekuatan abang buat nyakitin orang lain. Iya, abang itu mah ngerti. Cuman abang masih keganggu aja sama cerita dulu lu mau dijodohin sama si emak. Takutnya kejadian itu balik lagi. Pasti mau dijodohin kan lu sama si Romi. Eh kagak bang. Eh kalaupun iya mau dijodohin, Aida pasti nolak. Lagian kan Aida istri sahnya abang. Iya, Aida berarti setia banget ya sama abang. Iya, abang jangan kayak gitu dong. Set, enak-enakan nih bocah berdua ketemu di mari. Cakep bener ya. Oh, jadi gini ya kelakuannya ya. Dilarang ketemuan di rumah, malah bisa ketemuan di luar ya. Bagus. Ma, bukan salah Bang Dede, Ma. Dede bisa jelasin kok. Iya, Ma. Eh, pulang. Pulang. Saide. Pulang. Bang. Say. Ayo, pulang. Saide. Duh, mana sih Dodi sama Kimung? Nah, ini dia orangnya. Kimungnya mana? Kimung nggak bisa main. Dia lagi disuruh sama orang itu aja. Duh, padahal kan kita udah nunggu lama-lama. Maaf, Super Dodit gak bisa ikut main karena Super Dodit ingin membantu superhero melindungi bumi dari kejahatan. Gimana sih udah ditungguin dari tadi, malah gak jadi main. Yaudah gak apa-apa Gendis, kita main berdua aja. Yaudah deh, tapi kan gak seru kalau berdua. Ada apa Om di sini? Pakai nanya ada apa, hah? Tenang. Ini urusannya Super Dodit. Mundur, mundur, mundur. Ron, ini sih superhero. Yeah. Dia tenaganya pasti kuat. Jangan banyak yang jauh! Lu semua lawan nih gue! Udah, mendingan kita lawan aja dia. Menang atau kalah, itu urusan belakang. Yang penting kita udah usaha. Ron, sakit gak? Kagak. Ya enggak? Malah geli. Ayo, cari yang empuk. Cari empuk, ayo. Baron, ini mah jurus mama jogging. Ayo ikut gua. Ayo. Lepasin dong, lepasin. Jangan lupa ada dia. Mau ikut saya culik? Enggak, Om. Tolong. Ih, Juna, kenapa sih kamu malah diam bukan bantuin aku?
seandainya gak ada gendis, pasti aku bisa langsung berubah buat nolongin Dodit. Malah bengong lagi. Hoi, hoi. Yaudah, sekarang kita ke rumah Dodit. Kita kasih tahu ke orang tuanya. Yuk. Pak, tolongin Dodit, Pak. Udah kelilingan sejam, kagak ada yang nyangkut orderan. Sepi banget hari ini tumben. Pak, tolongin Dodit, Pak. Pak, tolongin Dodit, Pak. Juna, ada apa Jun? Dodit diculik sama penjahat. Hah? Yaudah, itu mah biar urusan Bapak aja ya. Iya, Pak. Ih, Juna. Kamu malah bengong. Diam, pegang kepala. Emang kamu pusing? Enggak. Yaudah, yuk. Aman di sini kayaknya nih. Hei, Papi. Nah, Papi. Papi dengar ya? Kejap lagi nih, Papi mesti jadi famous. Tahu? Gak kebayang terkenal juga. Lagian buat apa untungnya? Ili, Papi nih tak tahu. Kalau Papi nanti famous, Papi hits terkenal, semua orang bakal kejar-kejar Papi. Cari Papi. Semua nak berebut, nak naik taksi online Papi. Kan? Itulah. Buktinya apa? Sampai sekarang belum ada orderan masuk ke Papi. Makanya. Ha, mulai sekarang, Papi cepat pergi kerja. Biar Papi cepat-cepat dapat duit. Mi, dari tadi ini Papi juga mau berangkat kerja. Yang aja ngobrol.